kecelakaan motor terjadi di gudang tadi, saya jelaskan dari kronologis kejadiannya ya. Jadi sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan oleh Angga Saputra itu melaju dari arah Cirebon menuju arah Bandung. Sesampainya di jalan tersebut di atas, dia mendahului kendaraan truk LPG nopol B9961FDE yang dikemudikan oleh saudara Emat. Ketika sedang mendahului, terjadilah tabrak samping. Ketika terjadi tabrak samping, korban atau pengemudi sepeda motor langsung ke kiri dan tertabrak oleh bagian ban belakang sebelah kanan dari kendaraan truk LPG tersebut. Sedangkan sepeda motornya langsung jatuh ke sebelah kanan jalan. Hasil pemeriksaan sementara, Bang, apakah ada ditemukan unsur kelalaian? Untuk sementara, ya, masih dalam proses penyidikan. Baik, Tribunat, dapat kami sampaikan kembali peristiwa kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon atau tepatnya di Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Baik. Dalam peristiwa yang terjadi pada pukul 12 tadi, seorang pengendara sepeda motor yang bernama Angga Saputra meninggal dunia saat perjalanan menuju ke Puskesmas Tanjung Sari. Korban tewas merupakan warga kelahiran Lubuk Batang Lama, Palembang, Sumatera. Dan saat ini Tribunnews, aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan para saksi dan supir truk pengangkut LPG di Mapolsek Tanjung Sari. Jadi tampak terlihat dua kendaraan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.